Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Di channel saya ini kalian akan menemukan review seputar parfum dan wewangian, kemudian ada vlog hotel dan juga traveling. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke salah satu resort bintang 5 yang terdapat di Uluwatu, Bali. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik dengan video saya hari ini, yuk mari silakan dilanjut. Dan inilah The Edge Bali, terletak di tebing yang menyuguhkan pemandangan laut, menawarkan villa bintang 5 dengan private pool. Di sini pula terdapat pool bar yang sangat terkenal sekali, yaitu 180, klub siang hari di puncak tebing 162 meter di atas Samudra Hindia, dibangun di samping serangkaian kolam bertingkat menjorok ke dalam. Kolam langit-langit berdasar kaca yang menjulang setinggi 6 meter di atas tepi tebing menghadap panorama 180 derajat paling menakjubkan yang bisa dibayangkan. Perjalanan saya mulai dari Kota Denpasar, sekitar 1 jam lebih sedikit untuk mencapai The Edge Bali. Kalau kalian berangkat dari Bandara Ngurah Rai akan menempuh kurang lebih 45 menit naik mobil. Dan perjalanan saya kali ini saya memilih melalui jalan tol. Ini adalah pemandangan menuju ke The Edge Bali. Jalanan agak naik turun, jadi kita mesti berhati-hati. Dan sampailah kita ke resort yang kita tuju. Ini dia The Edge Bali, sebuah resort Bali yang terletak di Uluwatu yang sangat cantik sekali. Kita menuju ke salah satu villa yang terdapat di The Edge Bali ini. Di sini ada one bedroom private pool villa dan two bedroom private pool villa. Selama pandemi terdapat harga promo dan harga promo valid sampai bulan Mei 2021 untuk one bedroom pool villa. Minimal stay 2 malam itu di harga Rp12.500.000 per malam. Kemudian untuk 2 bedroom private pool minimal 2 malam itu di harga Rp18.850.000 per malam. Jadi promo ini 50% dari harga yang biasa mereka jual.
Sebagai informasi, video ini saya ambil sebelum wabah COVID-19 masuk di Indonesia. Di sebelah kanan saya itu adalah One Acti Bali, pool bar yang sangat terkenal sekali. Untuk masuk ke tempat ini, kita harus membayar entrance fee Rp300.000. Itu sudah termasuk Rp200.000 food dan beverage credit. Spa di hotel ini mewah sekali dengan pemandangan laut yang begitu menakjubkan. Kemudian fasilitas lain, entertainment juga terdapat di The Edge Bali. Dan sebelum meninggalkan hotel ini, saya mencicipi beberapa masakan yang ada di The Edge Bali. Akhir kata, terima kasih untuk supportnya sampai hari ini. Kita ketemu lagi di review berikutnya. Suksema. Dan bye-bye.